Assalamualaikum, Nah Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah sehat. Sihat, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Nah Datuk, ya, tadi dia telah pun kita ni bertanyakan kepada rakan kita dari daerah Belak dan juga daerah Tutong. Dan juga baru saja kita ni mengetahui ya, mengenai dengan keputusan PSR. Jadi kepada Nah Datuk sendiri, adakah anda ahli keluarga yang baru saja menerima keputusan PSR? Kalau dari keluarga saya memang tidak adalah pada tahun ini, Ya. cuma ada kawan-kawan punya anak sejelah tu pun kita ni rasa apa gembira juga melihat keputusan anak-anak mereka ya. Mudah-mudahan mereka akan terus maju jaya dalam pelajaran insya-Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Itu Amin amin ya sama ya. rabbal alamin ya. Baik Nahdlatul, untuk berikutnya kita serahkan kepada Nahdlatul nih untuk mengongsikan bahan yang telah pun disediakan dari daerah Temburong. Silakan Nahdlatul. Baik, terima kasih Walimul dan juga Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bertemu lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa dari daerah Temburong juga kita akan kongsikan maklumat-maklumat semasa dari daerah ini dan juga satu bahan sisipan yang akan kita kongsikan bersama ya. Baik, sebelum itu kita ingin kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini. Alhamdulillah cerah walaupun sedikit berjerebu dan berangin. Apapun kita mengharapkan apapun rancangan ataupun kegiatan yang akan bis kita lakukan dan juga laksanakan pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar hendaknya ya. Bagi bis kita yang mungkin merancang untuk datang ke daerah Temburong, selamat datang. Kami ucapkan kepada bis kita apa jua aktiviti ataupun yang bis kita cari di sini akan dapat ya. InsyaAllah. Baik, ada ingin kita kongsikan satu info di sini mengenai kempen gotong royong bagi membersihkan bilik majlis perundingan kampung, dapur biro wanita dan kawasan Dewan Rancangan Perpindahan Negara Mukim Bokok akan diadakan pada hari Selasa ini 18 Januari 2022 bermula pada pukul 8.30 minit pagi ya, iaitu di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok Kampung Ratai ya. Jadi sehubungan dengan itu ahli ahli jawatan kuasa dan juga majlis perundingan Kampung Ratai biro wanita dan penduduk kampung sekitarnya supaya akan dapat sama-sama hadir bagi mengikuti ataupun menyertai kempen kerja gotong royong akan diadakan pada hari Selasa ini nanti 18 Januari 2022 ya. Baik, untuk seterusnya Auda, kita akan saksikan bersama satu bahan dari daerah Temburong dalam pendekatan rakan setugas kita Siti Ramizah, iaitu pada kali ini akan mengongsikan mengenai river cruising di Sungai Labu. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Auda, pada perkongsian kali ini saya akan membawa Auda untuk ke tempat yang menarik untuk Auda beraktiviti, untuk Auda membuat riadah. Terus setia bersama dengan saya, Siti Ramizah menerusi pakej program Rampai Pagi Daerah Temburong. Alhamdulillah, dengan kedatangan saya di sini, saya sangat berbesar hati kerana diberikan peluang untuk mengetahui dari segi aspek arkitek resort yang hanya terdapat di daerah Temburong. Kita bersama dengan YBFDR AR Dayang Siti Rozai Mirianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman. So, this construction and this was very challenging for the team. Pasal when it comes to materials apa tu kan, so alhamdulillah juga oleh kerana di Temburong ni ada materials yang natural, quarry segala stone nya apa tu dapat dipakai. We actually have tempat sawmill di sini ni, tempatan juga. We utilize yang mana yang dapat. And alhamdulillah di UNC apa yang dilihat tu is coming from Temburong itself. Recycling the materials is actually one. We want this place sebenarnya di mana kami dapat orang memakai tapi also educate kanak-kanak. You cannot see melihat nama-nama burung kan, kena buat solar. We also have solar energy, we have solar gallery untuk memberitahu orang yang tempat ini menggunakan renewable solar system and indah bergantung or it's not even connected ke arah grid. Di Brunei ini sebenarnya especially Temburong kan beautiful lah tu, dah nang kita ni dah dapat merasai. Bila ada tadi kedengaran bunyi angin, that's what we want to experience. Guruh ke hujan, air, sungai.
bukit. So all this we wanted macam elements-elements ini dimasukkan ke arah design. Dan semestinya yang kita ni mendesain mesti dia orang pakai iguana apa cemat tapi natural beauty tu. Di sini ia punya bintangnya masya Allah. The sky very clear. You can see billions of stars. So kalau saya kemari look up. So hopefully semua orang dapat merasai that not just ani but during malam untuk melihat keindahan bintang-bintang itu insya Allah. So alhamdulillah we like Brunei to actually have more project macam ni where we can actually go back to nature but we can actually show the world showcase to the world kan that Brunei di Brunei ni especially Temburong kan the nature is actually so beautiful. And we actually have to showcase this sebenarnya as a part of tourism and it's timely doesn't have to have a very big nyorang development ah tapi oleh kerana cuman ini kan 10 villa pun nyorang happy families and kanak-kanak berlusiran pun it's just nice for them to actually start with. Auda, baiklah sebenarnya di sinilah tempat yang akan saya perlihatkan kepada Auda dan di sini Auda dapat membuat aktiviti ataupun beriadah river cruising ataupun lebih dikenali sebagai pelayaran bot. Suasana Sungai Labu yang ada di daerah Temburong. Pasti Auda ingin tahu macam mana rasanya. Kita akan bersama dengan Auda. Jom. Daripada Rampai Pagi Daerah Temburong. Ini adalah sangat khusus untuk Auda. Sejak negara dilanda pandemik COVID-19, semua sempadan ditutup dan para penduduk di negara ini berkesempatan untuk mengadakan cuti dan bersantai di dalam negara sendiri sambil mengenari negara petani bersama keluarga masing-masing. Sebelum ini, tempat pelancongan hanya tertumpu di kawasan Bandar Seri Begawan. Dan sejak jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dibukakan dan pelan de-escalation diberikan, alhamdulillah ia membuka peluang kepada penduduk negara berkunjung menikmati keindahan kehijauan daerah Temburong. Baiklah Auda, berada di dalam bot ini memang sangat seronok dan ia memang terasa eksklusif sekali. Dan yang paling menarik sekali, yang paling ditunggu-tunggu adalah melihat sunset seperti yang Auda lihat matahari terbenam yang dapat kita ni saksikan di sini. Ia memang cukup eksklusif kerana memang jarang sekali penawaran bagi pelayaran bot river cruising ini di tempat lain. Kerana ia adanya di daerah Temburong sahaja. Dan paling terutama sekali juga, di sini terutama sekali semasa melayari
Di Sungai Labuan ni memang dapat dirasakan, dapat dilihat keindahan suasana di sekeliling kiri dan kanan. Sini yang punya bintangnya masya Allah. The sky very clear, you can see billions of stars. So kalau saya kemari, look up. So hopefully semua orang dapat merasai that, not just only but during malam untuk melihat keindahan bintang-bintang itu. Insya Allah. Ha, baiklah Oda, alhamdulillah sampai di sini sudah pengongsian kita. Tadi sudah kesempatan untuk membuat river cruising yang ada terdapat di sini dan ia memang terdapat di daerah Temburong iaitu di Kampung Pradayan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi.